آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat berjumpa penonton di dalam rancangan Jalan Mesra Haji Sahabat Tau melalui TVMBT Jala. Jadi pada masa ini saya Jamilah Karida bersama dengan saya Rahna Meringing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan ruangnya seperti biasa setiap hari Senin sampai hari Jumaat pukul 11 hingga pukul 11.30 pagi dengan berita-berita khabar daripada Saudi Arabia melalui ruangnya kita. Dengan tengok berita, tengok TV dah, tengok muka dua orang. Lepas pada tu sampai jam pukul 12 tengah hari ada akak dapat ikuti dengan rancangan iaitu Jalan Mesra Haji Sabata juga, tapi melalui stesen radio Sabata Patani sebagai server ataupun jadi mekai. Tetapi dia tu live Facebook juga kan Ara? Live Facebook juga dan juga di dalam rancangan kita pun demikian telah juga di page NBT Jalan kita juga boleh ikuti dengan secara langsung. Bawakan khabar-khabar sapa kepada kakak kita daripada negara Saudi Arabia, sapa mari di tanah Jawi kita itu negara Thai kita ini. Baik kan? Dan juga kalau kita tak nampak di rumah kita, kita boleh, kalau kita ada ikuti satellite tu, kita pergi di apa ni PSI tu 263, kalau di Chansom IPM 240 ataupun kita boleh juga mengikuti di fanpage Facebook NBT Jalan. Nah, alhamdulillah, insyaAllah kita akan ada khabar-khabar untuk sedang penonton di rumah. Dan juga pada masa ni kita akan rehat buat seketika. Setelah lagi kita klik lagi di dalam rancangan Jalan Mesra Haji Sabata. Rehat dulu ada aku buat sementara. Amantu billahi wa malaikatihi. วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเยอะนี่ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณจานาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วAmantu billahi wa malaikatihiYa, penonton kita kembali semula di dalam rancangan Jalan Mesra Haji Sabata di dalam pusingnya yang seterusnya. Dan juga pada hari ini ada akak penonton dan juga Kak Ana yang mana kita dapat ikuti kepada khabar-khabar hujat kita daripada negara Thai kita yang pergi mengerjakan ibadah haji. Bunyi kata sehat walafiat, alhamdulillah. Dan juga bunyi khabar berkenaan dengan kematian kita pun juga hujat, iaitu takziah di atas kepergian tanpa kepulangan. Dia kata kita pergi hantar haji ni sebab tu dia katanya ramai kita hok nak pergi ngata. Maaf, kena maaf dulu sebab kita belum tentu katanya apabila siapa gedah tu nak boleh klik ataupun tak boleh klik. Dan juga umur ni katanya tak kena ke umur banyak, umur muda, tetapi kalau siapa ajal, siapa pria, siapa masa tanah kubur kita di sana, pasti katanya apabila ajal siapa, siapa pria kena pergi juga. Dan sebut juga gini ni ada kematian lah ni, ada kematian kan. Nah, berkenaan dengan kematian iaitu hak ning hak paling ngesuk sekali, last sekali, hak baru, hak terbaru, hak terbaru sekali itu Encik Encik Ya Hamidong. Encik Ya Hamidong iaitu orang di rumah nombor 48 tempat 5 Mukim Tanah Putih daerah Benang Stad wilayah Jala. Umur 63 tahun, 63 tahun. Mati di Hospital Faison di Makatul Mukarramah. Punca kematian pada kali ini dekat kenapa dia lot lewat semong tip salah darah. Dan juga boleh katanya kat ada ecok kat ada ada ecok dan juga ada buka celupung sikit. Buka celupung sikit. Bagaimana kita ucap takziah lah di atas kepergian saudara Ya Hamidong kita ataupun buat Cik Ya kita ni. Ucap takziah kepada keluarga lah dok. Jadi apabila keluarga dapat khabar di sini lah, tak ada sesiapa lah gi hatta dah kat nah. Tetapinya gi, tetapi apabila orang klik belakang anggota keluarga kita tak ada klik. Dan juga di dalam
bahagia urusan haji. Bahagia urusan haji sendiri pun. Pejabat urusan haji di seumpama kita ni. Kalau dah tidak mengabaikan juga, tidak kata tahu, tak pergi royak dah. Jadi pada tanggal 15 Singhakom tu katlah pukul 2:30 Encik Nak Rikong Banek jadi pengarah pejabat urusan haji di seumpama bersama dengan rubungnya kaki tangan pada seumpama ni bawa ragam mengucap takziah daripada Encik Supanat Serantawi Netik Setiausaha Agong Seumpama untuk pergi menawak. Royak berita pergi menawak dan juga boleh kenal rumah dan royak berita kata ayahnya Encik Ya Hamidong ni di Tanah Putih di daerah Benang Stark bila jalan telah meninggal dunia iaitu bahawa Pak Onak Ri Kong Banuk ni Gibzairah lagi berkas mak pada keluarga nah dan juga kita ucap takziah lah di atas kepergian warga-warga kita lah pada kali ini warga kita semua belaka mudah-mudahan katanya hak lain-lain lagi kita je katanya umur siapa pun ya tidak ada sesiapa tahu yang mana di dalam seseorang itu pun ada penyakit di atas diri tetapi azai kalau nak pergi buat haji itu nak pergi juga tetapi apabila tak siapa pun ya tak apa katanya masa haji itu tak itu lagi tapi dia tapi tanah apa kata tanah kubur dia di sana mati hak orang yang pertama orang hak hujat teh hak pada hak 1 2 tu umur 70 dan ada umur usia yang sudah tua tapi siapa suruh masa tu gilah tapi bahagia urusan haji pun sebelum pada tu pun gim nawak juga cuma kita khabar kita ada oyak di sini gim nawak apabila ada dapat kematian kita bunyi khabar katanya di apa hujat teh kita hak gi buat haji pada hak nak gi buat haji pada tahun ni meninggal dunia juga bahagia urusan haji sendiri pun tidak mengabaikan lalu tu telah gi menawak di keluarga masing-masing yang apa dapat kematian pada kali ini nah baik ini adalah sebagai keluarga Encik Ya Hamidong yang paling almarhum sekali berkenaan dengan kematian ataupun hujat kita yang meninggal dunia. Baik. Seterusnya kaklah kita pergi ke berita para hujat kita lagi kaklah. Iaitu para pentadbir hotel di Saudi Arabia mengucap kita kata sangat puji dan hujat Thai yang mempunyai tingkah laku yang baik dan serta mengikut peraturan undang-undang dengan begitu tepat. Ya. Jadinya orang duduk di rongrem kaki tangan misalnya pegawai-pegawai duduk jaga rongrem, duduk jaga hotel ni dia tengok kata ha ni hujak mana, ha ni hujak mana. Patuh kalau patuh tunggu disiplin. Jadi alhamdulillah kata pak kita ni hujak Thai ni satu berita baik. Dah jadi dia sebut molek lah. Sebut molek. Orang puji. Kata rakyat Thai, hujat Thai ni perangai molek. Akhlak bagus. Cik Ibrahim Al-Fatih pujatkan jadi pengarah dan pengurus hotel Bekak Hilton and Towers. Dia kata beliau sangat bergembira dan juga sangat muju dan kerana dia juga sangat bangga kerana berpeluang menyambut tetamu daripada negara Thai dan hujat daripada negara Thai. Yang mana ini adalah kali pertama yang mana hotel dia tu mempunyai peluang, dapat peluang untuk sambut para hujat daripada negara Thai iaitu kumpulan terbesar apabila pergi banding dengan tahun-tahun lepas dan berkata dan yang sangat sekali suka ialah hujat Thai ni mudah senyum jumpa orang senyum jumpa orang mudah wisale jumpa orang mudah tolong jadi mudah nak kecek jadi akhlak pun bagus dia kata hak ni jadi satu identiti hak hujat Thai yang mana beliau tu sangat sukalah mai duduk ni sepengah acara prasasti cerah dah sebut dah kata kita ni selain daripada gi atas tugas sendiri-sendiri untuk menunaikan ibadah haji tapi kita juga selaku duta dah untuk orang nak tengok negara kita akhlak, kata kita ni kita lagu mana apalagi katlah boleh gi duduk boleh gi tinggal di hotel lima bintang ni bukan perkara biasa juga. Ambil tengok sajalah. Alah kalikum. Apabila pergi duduk di sana tu maknanya tempat hak besar dah tempat nak lima bintang kena buat kita kata tunjuk tingkah laku kita bicara. Alhamdulillah hujat kita pun jadi tak apa berlaku kena berlaku. Siapa ke dapat puji daripada manager dan pengurus hotel Mekak Hilton and Towers ni jadi dia pujilah dia mai royak pada pemberita kita. Pemberita kita pun alhamdulillah boleh ambil berita-berita WhatsApp kepada kita di sini sedang penonton. Nah, iaitu sikit lagi katlah yang kata pihak hotel dia ni pihak hotel Hilton ni sangat suka hati kerana boleh menyambut tetamu daripada hujat Thai satu dan juga selaku Duyuful Rahman dah tetamu Allah. Alhamdulillah. Allah. Sebut kata hotel Hilton ni kat tempat yang mana ambo tu tak ada duduk. Pergi ngayak-ngayak kat tu saja dah. Tak ada naik siapa tekak kat atas lagi atau demo yang katanya. Lepas tu abang Yahya kita katanya ambil gambar dia kepada Kak Allah tu kan. Eh di sini ni apa ayah ke apa dia? Apa dah tak ingat nak sebut kena kita tengok gambar. Nah, dia katanya
sebab kita kat hang ada di atas tu ada kalau kita tak suka tak boleh sebut ayah tak mungkin jadi dia sebut jihad demo pula tapi nak katanya ada yang termasyhur juga ayah pusing ke kaklah bukan ayah bakar ayah goreng ayah goreng tak ingat nak sebut ayah gapo baik-baik lek belakang dia baik baik apa dia tapi agama tu ada nah agama tu ada kita tengok sikit suasana dan di tempat tersebut boleh ke kita pergi kat hang kat rumah kita juga di Mekah pun ada juga di dalam hotel betul lalu tu ayah kita pun telah kutik gambar tu ya kirim kat lah sekat lah kirim kepada adik kakak kita boleh suruh pakak akak suruh tengok lah bukan kata niat ni ikut kawasan hotel Hilton lah ya kawasan di dalam hang tu ada lagi kat lain dah pakai ke situ selalu kita pergi tengok suasana dalam tu bersama dengan jurugambar kita bayar jadi tukar dan ada jurugambar pula Terima kasih pada juru gambar tangan baru. Belajar bawa kita. Tangan baru pun nampak jadi dah tu. Nampak jadi. Dah berkira orang bayar hajar kita. Nampak ramai orang duk beli kat lah. Rumah kita al-bike. Ni pun ada juga dah. Tapi nampak dia hebat lagi nampak tu. Nampak hebat. Dia katanya situ tu Soho benar. Ya. Ayah al-bike. Al-bike. Ya. Kena sebut ikhah. Baik dah. Al-bike. Baik. Hari ni kat nak. Dekat-dekat kawasan tu pun sebenarnya ada tempat shopping. Ada banyak lagi. Ada banyak cadang. Cadang kau ni sahaja. Cadang. Ada guna saja. Tapi senang perlu terima kasih kaklah dah untuk pusingnya ni kita berehat dulu sebentar dan kita lagi sambung. Kita nak duduk di hutan lagi. Yeah. Kita tak tahu gimana hari ni sebab duduk dekat dengan masjid mudah untuk tunggu semaya siapa waktu. Rehat dulu buat sementara penonton sementara kita mari dalam pusingnya yang akhir pula. Amantu billahi wa malaikatihi. ดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วอามันตุบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิSedang penonton mati kita kembali dengan rancangan Jalan dan Mesra Haji Soang Botok untuk pusingan yang kedua. Dan dalam pusingan kuat kedua ni kaklah dah. Akhir kita lah lagi, masih kedua lagi. Kita yang akhir dah. Kedua pun yang akhir dah tapi kita masih lagi. Hutan lagi. Kalau sebut kata makan ni orang kita hujak Asia, hujak di Thailand, Malaysia ke Indonesia ni. Dia sebut kata hotel kerana kena makan makanan buffet. Makan buffet satu. Patu kita makan kena dengan selera dengan kita. Selera kita. Apa kita tak ingin makan tak sedap mulut. Tak suka dengan orang Thai kita masak. Orang makan ada cara kerana sesuai dengan kita. Orang ada cara ni. Orang tanah jauh. Orang di selatan Thai kita sahaja. Gini lah. Tak ada. Tepat mungkin mudah-mudahan nak sebut pada juru gambar kita serta juga pemberi kita bawa pergi siapa di tepat lepas tu nak pergi interview bukan orang Arab dia agak penonton jangan silap peher dia peher kata orang Arab tapi yang kecil jauh ya sebab tu orang selatan kita kita tak melewatkan masa kita bersama dengan Amran Mehak di Hotel Hilton Saudi Arabia. Sedang menonton yang dihormati sekarang saya berada di dalam restoran Hotel Hilton dan di tempat masak di Hotel Hilton yang mana saya bersama dengan Haji Mat lagi untuk nak mari memberi maklumat kepada kita di dalam kawasan tempat masak di sini. Oleh kerana saya telah ditengok melihat sanitar ada orang Thailand seramai 7 orang yang menjadikan tukang masak. Ya Haji, bagaimana di dalam tempat masak di sini juga? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dekat sini macam bersih yang pertama untuk penting sebabnya Malaysia yang ketiga dalam lima bintang mesti kena ada bersih itu sekarang ni saya nak jadi perasaan makanan orang Thailand 100% tapi tak jadi sebab apa bahan dia kakak dia tak cukup dalam kepuluh kes ni pun Alhamdulillah sudah jadi cara dia. Jadi supaya kita bercakap tadi lah dah kata belum pada ni kita tak boleh nak masuk dalam hotel lagi dan kita ada duk masuk di luar hotel dan dapat masalah-masalah yang macam-macam masalah lah dah apa ni makanan yang
yang lambat dan mari pada ujian kita. Jadi di sini boleh kemudahan? Kemudahan, alhamdulillah. Jadi dari cepat. Jadi saya pun tak bimbang kata makanan tak sampai ke kerja. Kalau tak cukup pun setai. Kita masak dari dalam 15 minit, dalam 30 minit boleh sampai. Kalau luar, kalau tak cukup bahaya. Bila nak sampai, bila orang nak masak, bila nak jadi. Sekarang saya mungkin jadi mudahan. Kuih snack orang Thailand. Kerja orang Thailand. Orang video di dalam ni, ni balas mana? Jadi ada orang Arab ataupun ada orang Thailand, Patani dan orang lain lagi macam mana? Ya, betul. Sebab dekat sini, kalau saya kira, kata nak sama orang Thailand, tak boleh. Sebab dia saya bahagi. Orang potong orang lain. Sebab dia kena ada orang. Jadi dia ada tempat orang masak tu, sekali dengan orang tolong, orang Thailand. Atau ada orang Arab, sebab apa saya pun dia masak dengan orang Arab juga. Kena ada shift punya Arab. Tapi kalau foto ni ada orang Bangladesh, ada orang Bangladesh. Sebab saya susung kerja macam mana kita boleh jadi cepat. Menu makan ni, menu makan ni ni balas mana tiap-tiap hari tu? Okey, cara menu ni saya buat untuk cara shift orang Thailand. Sehari makan contoh ni, buat tengah hari kita makan daging, malam kita makan ikan atau ayam. Itu jenis pagi kita buat untuk makanan orang Thailand. Perasaan semualah, alhamdulillah. Kalau ada perubahan, saya cakap dengan chef macam mana kita boleh berubah buat. Chef ni orang Arab lah? Ada, orang Thailand. Orang Thailand. Ya, saya ada chef orang Arab, ada chef orang Indonesia, ada chef orang Thailand. Ini hok pakai ni itu apa ni? Chef orang Thailand. Masak ni masak orang Thailand. Sebab apa perasaan ni tak sama. Kalau chef orang Indonesia dia tak boleh masak dengan macam orang Thailand. Arab tu memang betul lah. Ya. Okay. Jadi saya melihat menu ni okey, alhamdulillah dah menu tempatan kita lah. Menu Thailand lah. Ya. Alhamdulillah, selamat untuk yang dihormati, sekarang saya berada di dalam restoran Hotel Intan, dan yang mana saya bersama dengan apa ni, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa, mari di mana? Nama panggil Ma'awiyah. Ma'awiyah? Ya. Ya. Asal di mana? Di Jabat. Di Jabat. Lepas tu balas mana boleh mari duk masuk di dapur Hotel Hitam ni, cuba cerita sikit. Jadi ada saya tu minta dulu mari kerja musim haji ni. Jadi dia kata minta tolong, dia tak ada nak kerja tu untuk orang apa ni, orang tani kita. Dia. Lepas tu kita mari buat gambar masuk sini. Jadi saya ni jahit baju. Lain pada Musa Haji ni. Musa Haji ni dan kita pada ada gapo ono ya, pada orang rumah hati pada tengok TV hari ni. Jadi betul ya. Betul. Marilah haji ni. Ada. Mari kita haji sebelum pada kita pulang. Namanya tu. Terima kasih. Ya. Ya, penonton hormati, kita ucap terima kasih nah kepada Amran kita sebagai karena yang pakai arak kalah. Hidup hai tok ke arak sungguh nah. Gigi mai ya Allah. Kita sini kecek sebab kita dah dah tak terlupa bahasa Melayu dah. Cuma sekali dah. Kok saya tu ada masak dapur. Resok ke jabat. Ya, kaya kata. InsyaAllah. Nah, baik, anak ucap terima kasihlah kepada pengacara kita dan juga pemberita kita yang melaporkan berita-berita. Hak mana kita nak tengok sebelah dari luar tapi tak esok sedap pun. Sedap pun sikit. Yang sikit masalah kita berita hak seterusnya. Kak Elonik ni, kerana kita punya katanya hujat pada seluruh dunia. Bukan hak Thai kita sahaja. Yeah. 100 seluruh dunia masuk sampai pada negara Saudi Arabia dah. Yeah. Untuk nak siap sedia dalam mengerjakan haji. 529,000 orang lebih. Sedangkan pihak kerajaan
Kerajaan Saudi Arabia sendiri pun siap sedia, tempat gapo sudah siap ada untuk nak memberikan kemudahan kepada Hujjah Duyufur Rahman seluruh dunia dengan katanya siap sedia dalam setiap segi. Nah, ialah rumah kena guna nak untuk sambut tamu 3 juta orang, memanglah kena sedia belako air, tempat duduk, makan. Nah, jadi kena sedia belako, siap sedia pihak Saudi Arabia pun jadi beritahu kata lon-lon ini jumlah hak mari masuk dah hujjah seluruh dunia. Kalau sebut sana berapa, 529,000 lebih. Ya, jadi yang hujjah lebih daripada 500 orang ni dah mesapa Saudi dah yang seterusnya bertahun ni dah. Dan akan ada lagi sebanyak 65,000 lebih lagi hak sapa baru-baru ni. Dan apa ini maknanya learning lah, tetapi semuanya 3 juta. Dah apabila sapa musim haji seluruh ni jadi 3 juta. Ya. Nah, alhamdulillah. Kita royak kebahagiaan dalam awal semasa ni katanya hujat Thai kita 5,000 lebih, sebenarnya doa anak ni pun lebih dah. Ya, dan sedek bagi pejabat kerja urusan haji Thai yang katanya maklumat jumlah hujat Thai yang masuk pada Mekah negara Saudi Arabia ke semua ni dah. Ya. 5,500 orang dah. Lebih lagi. Siap sedia gapo tik alah tu. Ha, lebih lagi 2,000 orang lah ni tu tengah-tengah lukman lagi dah lah dah oleh penerbang dalam perjalanan ni semenjak pada 20 Singhak hak buat sedia-sedia oleh Kak Alah sepertinya bahagia keselamatan, bahagia keselamatan, bahagia doktor-doktor kesihatan, bahagia kebersihan, bahagia bahagia jalan raya, bahagia kemalengi, api kebakaran dan juga hak lain-lain lagi. Dan jadinya kena belakang tu, kena siap-siap belakang Masjid Harai wak bersih. Kita nak tengok klip dia tu banyak deh. Okay, sekali kan kita kecek kat oleh kita dua orang lagi kan. Saya saya kata je orang ni bayar kita ambil gambar tak boleh kena sebut bayar kita. Ya, katanya Kak Alah orang nak pergi niat umrah pergi sendiri boleh ada asal lah. Sebab ya ada kereta bas, sebenarnya dia ada lama dah. Kereta dia ada dah, cuma kalau kita pergi yang tak usah, kalau kita pergi kali yang tak usah kalau biasa pergi sendiri tu dah. Kan kan saya sendiri lah buat apa ni umrah, nak umrah, nak niat umrah, nak niat umrah. Pernah kat apa pergi di tanah air nak kereta bas lah, naik bas pernah, naik dua riyal lah. Ni pun harga tu dua riyal lah. Silakan Kak Alah. Cuma nak kata kalau pergi pun ada harga, beritahu tu ada depannya habis ya ikhlas lagi. Okay, pakai baju tu, pakai baju kak cahaya orange. Cahaya lima untuk nak niat niat umrah di tanah Injah. Apa kilo tak apa waktu ni dah. 7 kilo sahaja. Ah, kita tengok suasana tersebut. Bayar katanya tak berani kutik gambar dekat bimbing yang kita. Mungkin je sekolah mak tu bagi gitu je. Ah, kita pengabesan dengan gambar tersebut. Akhir sekali kat nah rancangan kita masa sudah pun habis dah. Klik web jumpa rancangan Jalan Nama Surah Haji Sobat seperti biasa masa dan jaya yang sama melalui TVMBT Jalan. Pengacara kita akan silih berganti kat anak Kak Soh kita di dinding kita Rodi, kalau di meruak itu tak luar 2-3 orang kita luar di sini. Biasalah jika ada soalan ataupun nak tahu berita kabar apa boleh telefon masuk di Pejabat Urusan Haji di Sawata. Ada waktu pejabat iaitu di 073-274-715 ataupun telefon masuk di Sawata talian hotline Sawata di 1880. InsyaAllah beritahu kepada kami kata syarikat apa, hak mana kita boleh cari dengan pemberita kita di sana, tanya khabar untuk beritahu kepada keluarga di sini. Nah, hari ini habislah masa, habis sungguh-sungguh dah. Saya Jamilah Kaidah bersama dengan Rohana Mering. Kami berdua pergi dulu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amantu billahi wa malaikatihi. Amantu billahi wa malaikatihi. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله